Rakata ya, atau Raja Jakarta. Jadi KM ini lumayan bagus ya dan besar, dan fasilitasnya juga cukup baik ya dan cukup bersih. Mana di sini menyediakan tempat makan ada, tempat ibadah ada, dan tempat ruang tunggu yang AC dan non AC juga ada. Tapi kebanyakan teman-teman yang naik KM ini, kapal ini, dia kebanyakan duduk di luar karena sambil menikmati suasana alam indah Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat seperti apa keindahan alam Indonesia. Buat teman-teman yang ada di luar sana, cobalah main-main naik kapal ya. Jadi berasa bagaimana seruan naik kapal. Kita bisa melihat kapal yang arah dari Merak ke Bangkauni dengan duduk di luar ya. Kalau di dalam kita tidak bisa melihat pemandangan. Jadi kalau kita duduk di luar, kita bisa melihat indahnya alam di sekitar kapal. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai di pelabuhan Merak ya. Mana pelabuhan ini ada berada di depan kita di sana ya. Tuh kapal-kapal sudah semakin standar. Dan kita berlabuh nanti berada di sana ya. Itu KM kita menghadap ke sana. Alhamdulillah kapal kita sudah hampir berlabuh di pelabuhan Merak ya. Dan dimana teman-teman tuh udah siap-siap untuk turun ke bawah, naik ke dalam bus ya. Jadi tetap waspada, kita tetap jaga-jaga. Karena kapal berlabuh ini juga ada goncangan-goncangan ya, jadi tetap berjaga-jaga. Sudah mulai turun ya, karena sudah hampir sampai. Nah, hari ini kan masih lama ya, belum menjelang hari mendekati Idul Fitri ya. Kalau mendekati Idul Fitri di sini full sampai ke atas. Mobil-mobil pribadi semuanya penuh di atasnya ya. Ini karena kurang lebih 20 hari jelang Ramadan. Jadi masih sepi, enggak begitu ramai. Tengok. Nah, biasanya di sini full mobil-mobil pribadi ya sampai ujung sana. Kita ada di floor atas. Kita kemarin tadi pagi kita naik 2 floor dan sekarang kita juga harus turun 2 floor karena parking bus kita ada di dasar.
belakang nih. Nah ini pas juga ya. Naik pas lagi. Nah, kita sudah ada di pas dan perjalanan kita ke rumah kurang lebih menempuh 7 jam lagi ya dari dermaga pelabuhan Merak.
alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Jawa ya. Dimana kita baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak dan ini kita berhenti di rumah makan ya. Di rumah makan kita di sini, di rumah makan kita hanya tukar kupon ya. Tukar kupon dari kena tiket, dari tiket pemberangkatan kita dibagi kupon untuk makan. Dan sampai di sini alhamdulillah kemarin saya tukar kuponnya di Sumatera ya. Sumatera di daerah Musi apa tuh. Kita tukar kuponnya makan di sana dan kita dapat diskon. Dan sekarang saya makan di rumah makan di sekitar Merak ya. Dan sini saya tanya ke staf pekerjanya, bang saya bayar dulu atau bagaimana? Dan ternyata dari stafnya dia bilang di sini tukar kupon aja bang. Dan tapi saya jawab kupon saya sudah habis di Sumatera. Dan dari stafnya bilang makan aja bang di sini, tukarkan aja nggak apa-apa. Dan alhamdulillah berarti kita makan gratis ya, tidak ada kena bayar. Lumayan bagus pelayanan dari Putra Jaya, Putra Remaja ya. Buat teman-teman siapa aja yang di Sumatera mau traveler, mau jalan-jalan ke Pulau Jawa, coba-coba nih naik bus Putra Remaja. Alhamdulillah sekarang saya berada di Bekasi ya, dimana nanti selepas Bekasi kita masuk ke jalan tol Cipali ya, Cikampek sampai ke Cirebon. Ya nanti kalau bus saya ini kalau lurus dia keluar di Cirebon, dan kalau arahnya ke kiri dia masuk ke Indramayu, dan arah ke selatannya kalau ke kanan dia akan jalan Cipali tembusnya ke Bandung ya. Jadi bus saya ini tujuannya yang arah ke Cirebon yang lurus seperti itu. Dan kurang lebih perjalanan dari Bekasi ini ke tempat saya 5 jam lagi ya untuk menuju sampai ke tempat rumah saya. Kita sudah keluar dari tol Cipali ya, di mana sekarang saya berada di Kabupaten Brebes dan satu jam lagi insya Allah sampai di rumah. Kita pikir terus bagaimana perjalanan saya sampai di rumah. Sudah sampai di rumah dengan selamat ya. Jadi kita berangkat dari Jambi pukul 2 hari Sabtu pukul 2 dan sampai di sini hari Minggu pukul 4 ya. Jadi sekitar perjalanan 26 jam. Alhamdulillah dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih sudah menonton saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.